Abang jadi bodoh sebab perempuan. Nama aku Aina, 25 tahun, dan aku tinggal di Melaka. Hari ini, aku nak share satu cerita yang penuh drama. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe supaya korang tak terlepas episod-episod seterusnya dari aku. Aku membesar dalam keluarga yang sederhana, ada mak, ayah dan seorang abang. Hidup kami okey je sampai ayah aku meninggal masa aku baru umur 12 tahun. Sejak tu, mak terpaksa kerja keras untuk sara kami. Abang aku, Faiz, yang masa tu umur 15, terpaksa berhenti sekolah sekejap untuk bantu mak cari duit. Dia kerja jadi penghantar makanan sambil sambung belajar part-time. Mak selalu pesan, keluarga kita ni susah, tapi jangan pernah berhenti belajar. Faiz pun selalu support aku dan cakap, Aina, teruskan belajar. Ini satu-satunya peluang kita untuk ubah hidup. So, aku tekad belajar sungguh-sungguh walaupun hidup kami penuh cabaran. Tapi, semua berubah bila Faiz kenal seorang perempuan nama Siti. Awal-awal tu aku gembira tengok dia bahagia, tapi makin lama aku rasa macam ada yang tak kena. Siti asyik minta duit daripada Faiz, siap suruh dia berhenti kerja sebab katanya nak plan masa depan bersama. Faiz mula jarang balik rumah, dan bila dia balik, dia nampak macam murung. Aku cuba nasihat dia, tapi dia cuma jawab, aku tahu apa yang aku buat, jangan risau. Tapi dalam hati aku dah risau sangat, takkan cinta buat abang aku jadi macam ni. Satu hari, aku dapat tahu dari kawan sekolah yang Siti ni sebenarnya suka kolek lelaki. Ramai lelaki dia guna untuk duit. Terus aku cari Faiz dan cerita semua ni kat dia. Tapi dia tak percaya. Kau ni cemburu sebab aku bahagia ke? Dia marah, aku tak boleh biarkan abang aku terus kena tipu. Jadi aku buat keputusan drastik, aku nak berjumpa Siti sendiri untuk bongkarkan kebenaran. Dengan penuh semangat, aku pergi ke rumah Siti, tapi apa yang aku nampak kat situ? Jangan lupa untuk like, follow dan share untuk part 2. Korang ada cerita menarik nak share boleh contact kami.